kalau teleport, pasti gerbangnya ikutan juga. Aha, aku punya ide. Kenapa nggak aku masukin aja anak itu? Habis itu keluar deh. Bapak-bapak. Enak-enakan ngopi kamu di sini, ha? Kamu tahu nggak, Tikno? Saya baru aja beli korden mahal. Tuh, bagus banget kan? Iya, Bu. Kelihatan banget ya, Bu, kalau mahal, Bu. Kalau murah itu bahannya pasti ya gitu. Jangan main pegang sembarangan. Gaji kamu setahun juga belum tentu bisa beli korden ini, tahu nggak? Pegang dikit aja, masa nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Tikno, saya punya tugas buat kamu. Kamu pasangin ini kordennya di ruang tamu. Tapi kamu ingat, sebelum kamu pegang kordennya, kamu harus cuci tangan, ya kan? Terus pakai hand sanitizer. Terus kalau perlu kamu harus tahan nafas karena biar nggak bau kordennya. Ngerti? Bener. Mambu apapmu. Udah, yang penting ada ongkosnya. Nanti akhir bulan sekalian gajian. Jadi gimana sepeda barunya? Ada kok di garasi. Tapi jangan dirusakin lagi ya. Itu sepedanya super mahal. Mama beli custom. Kasih mama custom yuk. No, itu loh. Nafas. Wes, nafas ibu is gano. Mumpung sepi. Ada yang minta pertolongan nggak ya? Kalau ada, nanti aku selamatin terus dapat permata lagi deh. Tolong! Ada yang minta tolong tuh. Gerbangnya ikutan juga. Aha, aku punya ide. Kenapa nggak aku masukin aja anak itu? Habis itu keluar deh. Bapak-bapak bim-bim. Banget sih. Permata aku tambah lagi. Makasih ya, Ayah. Oh. Jadi, Jinny bakal dapat permata lagi kalau dia nolongin orang. Oke. Bentar itu, dan sepedanya udah dihias. Pokoknya aku gak mau kalah sama mereka. Rencana kamu apa, Nel? Oh iya, Farel, Tio, Jujo, kalian kerjain ya sepeda Mentari. Tapi kalau dia dibackingin sama hantunya gimana? Sial lagi kita. Bener tuh, aku sih gak mau. Nanti kita sial lagi. Iya, ya juga ya. Beka mana sih?
Sebel deh. Kalau dibutuhin aja dia nggak ada. Dasar jin gak guna. Ya udah, gini aja deh. Kalau kalian berhasil, aku traktir. Gimana? Mau nggak? Oke. Oke. Ya udah buruan, tapi harus berhasil. Iya, iya, iya. Waduh, telurnya melayang sendiri. Untung aja nggak jatuh. Ini harus saya selamatkan nih, daripada nanti pecah semua. Alhamdulillah, telur saya selamat. Syakalak, alak, zap! Au! Sain tuh! Bom, bola bom, pim-pim! Aduh, telurnya terbang sendiri. Pak, kita tuh harus cari bahan-bahan yang bagus nih buat persiapan lomba kita nanti. Iya, Nel. Tadi aja aku lihat sepedanya Raffi, bagus banget. Iya kan? Pakai apa ya, Nel? Kak, gimana kalau kita pakai korden ini aja? Gak mau. Ih, kok gak mau sih? Kakak gak mau menang. Ya mau. Ya udah, makanya pakai gordennya aja buruan. Ah. Iya, iya. Nggak nyampe, Nil. Udah, paksain aja udah. Copot, copot, copot. Disobek, Nil. Tapi ini lebih bagus. Hah? Jadi kita nggak perlu repot-repot nyopotin gordennya. Kak, copotin lagi, Kak. Tarik, gitu. Gak banget sih.